Salam selamat pagi keluarga BMC yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara BMC Saat Teduh. Sebelum kita melakukan aktivitas, saya percaya bahwa anugerah Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau sudah berkenan membangunkan kami dalam keadaan yang luar biasa. Kami diberkati dengan roh yang sehat, jiwa yang kuat, sehingga kami boleh beraktivitas pagi hari ini dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu sungguh menguatkan hidup kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah berkat dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami sungguh-sungguh akan merenungkan dan belajarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di musim-musim seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan sangat dituntut untuk bekerja secara excellent. Karena percaya, banyak orang di sekitar kita mengeluh dengan apa yang terjadi. Dengan situasi yang terjadi, COVID-19, semua orang menjaga jarak. Bahkan saya mendengar di kanan-kiri saya, banyak orang mengeluh ketika saya naik kendaraan bersama-sama dengan mereka. Ketika saya berada di toko, di supermarket, di mall, banyak orang mengeluhkan tentang COVID-19. Bahkan kesempatan seperti ini dipakai dunia untuk mereka bermalas-malasan. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan berbeda. Hari ini kita belajar tentang Kolose pasal 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata segenap di sini saya sangat suka, karena benar-benar mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang excellent dan berdampak. Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kita kepada Tuhan, persembahan yang harum kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, pekerjaan kita yang excellent, nama Tuhan akan dipermuliakan. Bukan bos kita di dunia sebagai bos kita, tapi kita selalu memandang kepada Kristus, bahwa Kristus adalah majikan kita, bos kita. Kolose pasal 3 ayat 24 berkata demikian, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Kristus itu adalah Tuhan kita, saya dan saudara hambanya. Saya ajak keluarga BMC dan saudara semua pemirsa pagi hari ini untuk kita mulai fokuskan diri kita, melakukan yang terbaik. Setiap pekerjaan kita adalah pelayanan kita, dan percayalah, ketika kita melakukan benar-benar dan sungguh-sungguh itu dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi memberkati kita dimanapun kita berada. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita, kita berdampak dan menjadi pribadi yang excellent. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini Engkau sudah memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu sanggup mengubah setiap hidup kami. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang excellent. Ketika kami bekerja, biarlah kami mengerjakannya semua itu untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh keluarga besar BMC, bahkan pemirsa yang ada. Tuhan berkati dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.